Oke, teman-teman pekerja kayu dan chainsaw lover, ketemu lagi dengan kita di Demen Megai. Kali ini kita sedang mengerjakan kayu merbau. Ini yang kita olah adalah bagian-bagian luarnya atau kubal-kubalnya kita jadikan papan. Nah, di mana papan ini adalah untuk kita pijakan motor atau papan rel yang kita gunakan nanti untuk mengeluarkan kayu. Karena di daerah ini medan kerjanya sangat ekstrim, kita mengeluarkan kayu dengan motor, maka operator Senso bekerja ekstra ya, bikin kayu industri dan papan agar bisa mengeluarkan kayu dengan motor. Oke, teman-teman Senso Lover, selamat menyaksikan video-video ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu pada video-video kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Satu tangki itu berapa liter sih? Berapa ini isinya? Berapa koma liter? Boros toh? Hah? Boros toh? Boros bagaimana? Hah? Boros bagaimana? Suara mesinnya agak ngorok. Saya sengaja, karena pencerai. Tadi suara pagi-pagi suara mesinnya nyaring, sekarang sudah ngorok lagi. Oh, jadi kuper besar angin. Terlalu panas. Bagaimana gas terus? Oh, ini dapat bantalan satu ani. Cocok sudah ini. Cocok. Nah, iyo, ini bantalan ini dapat satu ini. Dua. Main dengan itu. Bambang. Aduh, Made, Made. Menangis. Aduh, Made yang bawakan bensin, Bambang yang panen ini menderita ini. Iwan, di sini paling tidak ada satu minggu. Kan itu kayu enak-enak, di pinggir kem dua tunggul. Satu hari satu kunti kita dapat. Yang mana? Di pinggir kem di bawah. Yang saya. Ya sudah. Oh, yang kem sana? Iya. Ya, paling bantu kalau di sini paling dua kali dorong atau tiga kali. Udah suka sana. Kita bikin kayu yang banyak. Eh? Bikin-bikin kayu yang banyak. Biar dibantu saya yang disulit-sulit saja. Dari belakang biar saya yang dapat.
satu batang balok atau bantalan 15-20x4, bonusnya papan lagi. Ya. Boleh, boleh Bapak, boleh. Bonusnya papan.